Hai, salam sejahtera kawan-kawan semua. Bertemu kembali kita hari ini. Hari ini saya akan kongsikan bukan resepi, tapi cara bagaimana kita hendak menjaga dan mencuci air fryer kita. Kebetulan hari ini saya hendak membersihkan air fryer saya dan juga saya menerima banyak PM dan message bertanyakan saya bagaimana saya membersihkan air fryer saya selepas menggunakannya. Jadi hari ini saya ambil kesempatan ini untuk berkongsikan dengan anda. Pastikan anda semua menonton sehingga akhirnya kerana saya akan mengajar beberapa tips untuk membersihkan air fryer kita. Untuk membersihkan air fryer kita, kita memerlukan beberapa peralatan yang asas. Pertama sekali, kita memerlukan kain, span. Pastikan span yang lembut, bukan span yang keras, yang besi ataupun yang warna hijau. Kita memerlukan sabun pencuci dan alat lapik. Alat lapik ini supaya kita boleh rehatkan air fryer kita supaya air fryer kita tak gerak ataupun tak tercalar dengan permukaan. Boleh cari kotak ataupun tuala ya. Langkah pertama, sebelum kita membersihkan air fryer kita dan juga tips keselamatan, pastikan air fryer kita betul-betul sudah sejuk dan ditutupkan switchnya. Sebagai permulaan, kita akan membersihkan dahulu bakul kita. Kita akan keluarkan bakul kita dan keluarkan bakul jaring dan letak tepi. Kita ambil sedikit tisu dan kita akan lap di sekeliling bakul kita untuk mengeluarkan sisa minyak ataupun apa-apa sisa makanan yang terlekat. Supaya senang nanti kita basuh ya. Kita akan lap sekeliling. Seterusnya, saya akan ajarkan bagaimana kita hendak membersihkan bakul jaring dari sisa makanan yang terlekat di dalam jaringnya. Saya ada satu tips untuk berkongsi dengan anda. Sekarang kita, sebelum kita membersihkan bakul jaring, kita akan mendidih satu periuk air panas dan kita akan rendamkan bakul jaring ini dengan air panas. Nanti saya tunjukkan. Andai kata bakul jaring air fryer kita terlekat dengan banyak sisa makanan seperti madu, gula ataupun sisa makanan yang susah nak dikeluarkan, kita jangan guna span besi untuk toreh ataupun cuci dengan kasar sebab coating kita akan tertanggal. Jadi hari ini saya akan ajarkan satu cara bagaimana untuk mengeluarkan sisa yang terlekat ya. Pertama sekali, alas meja kita dan letak bakul kita. Dan di sini saya ada satu periuk air panas yang sudah dididih. Kita akan tuangkan air ini ke dalam bakul air fryer kita supaya kita dapat rendam bakul jaringannya. Kita tuang sekitar bakul jaring supaya terkena sisa makanan yang terlekat ya. Cara begini, air panas akan melonggarkan sisa yang terlekat pada bakul jaring supaya kemudian bila kita bersih, ia mudah tertanggal. Oh ya, satu tip lagi saya ingin kongsikan. Jika setelah 3 minit anda rendam bakul jaringan dan mendapati sisanya masih tidak tanggal ataupun tidak longgar, anda boleh ikuti cara seterusnya. Kita tambah, kita gunakan cuka dan juga bicarbonat soda. Kita akan tambahkan cuka ikut cawan ni. Kita tambah ke dalam ya. So, bicarbonat soda. Pastikan sudu anda kering ya. Ambil suku.
dan kita taburkan. Dan kita goncangkan bakul kita. Begini, ia akan mudahkan sisa itu untuk tertanggal dari jaringan itu. Anda boleh lihat di bawah bakul seperti ini, ada sedikit buih. Kita akan buka bakul jaring dan kita bagi kacau-kacau sedikit. Bagi dia cair. Dan kita gunakan sudu kayu ya, jangan guna sudu besi, nanti tercalar. Dan kita masukkan balik bakul kita dan kita sambung rendam beberapa minit lagi. Sementara kita menunggu, kita boleh guna berus seperti ini. Ini macam berus botol ya. Kita boleh guna dan kita boleh berus-berus, manja-manja dalam jaringan kita dan sekitar bakulnya. Selepas kita rendam, sudah tiba masanya untuk kita membuangkan airnya. Bila kita buang air, kita jangan pegang pada handle dia. Sebab bakul kita berat, nanti handle ini dia boleh patah. Jadi kita pegang di sisi bakulnya dan kita tuangkan. Langkah seterusnya, kita akan mencuci bakul jaring kita. Kita ambil sedikit sabun, sedikit je, saya guna 2 titik. Dan kita akan bilas sekitar bakul kita. Sekitar sisi luaran bawah di celah-celah dan juga di pemegangnya di sini. Bahagian sini kadang-kadang terkena minyak, boleh kita cucikan. Jangan takut ya. Okey, seterusnya kita akan cuci dengan air. Baiklah, kita pun sudah siap mencuci bakul jaringnya. Sekarang kita akan beralih kepada bakul air fryer kita. Sekarang kita akan mencuci bakul air fryer kita. Untuk yang bertanya kan sama ada bahagian ini boleh tak kena air? Ya, memang boleh. Bahagian ini dibuat khas untuk dicuci. Tapi bakul ini jangan masuk dishwasher. Sekarang kita akan mencuci bakul luarannya. Sama seperti tadi, kita letak 2 titik sabun. Tambah sedikit air dan kita gosokkan. Gosokkan celah-celah persekitarannya. Kalau luarannya berminyak, kita gosok juga. Oh ya, satu peringatannya, bila kita tengah mencuci yang bahagian depan ni, kalau berminyak, kita jangan guna span hijau ataupun span besi ya, nanti dia tercalar. Kita tambahkan sedikit sabun dan kita gosokkan dengan tangan kita. Kemudian kita cuci. Baiklah, bakul kita pun sudah bersih dicucikan ya. Banyak orang tanya saya, bahagian di sini boleh tak kena air? Bahagian sini, sini di mana kita meletak pemegang ya. Ya, boleh. Bahagian ni boleh dicuci, boleh dikenakan air. Sebab bahagian ini memang dicipta khas untuk kena air. Tapi yang paling penting, bakul kita jangan masuk mesin dishwasher. Ha, dan lepas kita cuci, kita akan lap bagi kering ya. Bakulnya pun sudah selesai dicuci. Sekarang kita beralih untuk mencuci badan air fryer kita.
Sebelum kita mencuci badan air fryer kita, kita harus simpan dulu wayarnya. Jika ada tempat simpan, simpan. Untuk air fryer ini, kita tolakkan masuk je wayarnya. Sebelum kita membersihkan badan air fryer kita, kita akan baringkan air fryer kita ke atas alas yang sudah disediakan. Kita akan baringkan air fryer kita ke atas alas. Sila berhati-hati pada tempat wayar ya. Kita akan baringkan. Pastikan tempat wayar itu tidak terkena ataupun tidak direhatkan pada bahagian meja ataupun bahagian ini dia boleh patah. Jadi kita biar dia terkeluar macam ni ya. Lagi tak kain tadi? Okey, sekarang kita akan basahkan kain ini dan kita akan pulaskan airnya keluar supaya kain ini dia agak kering ya. Kita pulaskan kain kita supaya betul-betul kering ya. Kain kita kita lipat setengah, ambil bahagian bucu ni, kita akan lapkan elemen pemanas ini ya. Dan kita akan pergi secara bulatan. Sebab itu tadi saya nasihatkan kain ini kita ulas sampai betul-betul kering sebab kita nak lap elemen pemanas ataupun coil ini. Dan dalamnya ada bahagian elektrik ya. Jadi kain ini jangan terlalu basah ya. Dan kita lap ikut bulat-bulat dia. Kalau kain tu kotor, kita boleh cuci, pulas balik ataupun kita boleh pusing bahagian lain dan kita sambung lap. Bahagian ni jangan guna air, jangan guna sabun ya sebab bahagian ni bahagian elektrik ya. Lepas tu bila kita lap tu, kita jangan kuat sangat. Kita manja-manja sikit ya. Okey. Kita lap ikut bulat-bulat ni. Sekarang kita beralih kepada bahagian tepi ya. Sama juga kita cuci dan kita pulaskan kita dan kita lap tepi-tepi dia. Kalau AF kita banyak minyak ataupun banyak benda yang terlekat, tak apa, kita sabar sikit. Kita lap, kita cuci kain kita dengan sabun, cuci bagi bersih-bersih, kita pulas kering, lepas tu kita sambung lap. Bahagian ini jangan guna sabun ya. Okey. Laman AF kita pun sudah bersih, sekarang kita beralih bahagian luarannya. Ingat ya, kain ni kita lap, kita akan cuci dengan sabun, cuci dengan air. Lepas tu kita pulas-pulas bagi betul-betul bersih dan kering. Dan kita akan lap luaran AF kita. Kenapa? Supaya AF kita mengekalkan kecantikannya. Dan juga punat-punat kita tidak tersumbat dengan debu. Ya. Kita boleh lap punat-punat kita. Lap sekeliling ya. Terutamanya bila AF anda warna putih ataupun warna merah, kita nak kekalkan kecantikan warna dan kilatnya. Jadi kita juga bersihkan luarannya. Jangan guna spanya, nanti tercalar tak cantik dah. Tidak lupa juga jika AF anda berwarna hitam sebab warna hitam dia kilat, dia senang nampak calar ataupun kesan-kesan minyak. Jadi kita nak kekalkan kecantikan AF kita. Beginilah penjagaan kebersihan AF kita. Bila kita masak, kalau kita masak masakan berat seperti daging, ayam semua, banyak percikan minyak semua, lebih elok kita mencuci AF kita setiap kali kita memasak. Untuk masakan ringan seperti goreng yang ala-ala ataupun buat kek yang tak banyak percikan minyak, kita boleh cuci setiap 2-3 kali kita guna. Dan beginilah perkongsian dari saya hari ini, penjagaan air fryer kita. Saya harap perkongsian saya hari ini bermanfaat untuk anda semua. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye! Oh ya! Tunggu-tunggu! Balik-balik
sini, ada lagi satu peringatan saya nak kongsikan sebelum saya terlupa. Bila kita masak makanan yang mengeluarkan banyak minyak seperti goreng ayam, goreng daging, ikan, ia akan mengeluarkan banyak minyak yang akan tertakung di bawah bakul ini ya. Dan lepas kita masak makanan seperti itu, lebih elok kita terus buangkan minyak yang tertakung di bawah bakul. Sebab bila kita lupa dan kita biarkan, bila kita masak makanan yang seterusnya, air fryer kita akan mengeluarkan banyak asap. Jadi rumah kita memang berasap lah. Okay, so ini adalah perkongsian saya. Semoga perkongsian saya hari ini bermanfaat untuk anda semua. Bye!